Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Tasya Siaan. Hari ini aku lagi berkunjung. Kenapa? Burung sendiri ya? Iya. Apa? Hari ini aku lagi berkunjung nih ke rumah kakak sepupu aku. Jadi kemarin pas kesini tuh ngelihat lukisan yang di belakang ini, lukisan penari Bali. Terus nanti kita ke bagian situ juga, ada gebyok. Pokoknya waktu pertama kali kesini, itu diceritain bahwa si lukisan ini ada yang pernah melihat keluar dari lukisannya. Tapi nanti kita tanya sama kakak sepupuku gimana ceritanya. Terus kalau yang gebyok nanti, kita wawancara aja langsung sama yang ada di gebyok karena sudah menunggu. Silakan ibu yang punya rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih, perkenalkan diri dulu dong. Aku yang punya rumah tinggal sini. Nunu, kakaknya Tasya. Jadi gimana kan Nunu kan ceritanya si ini dulu deh, sejarahnya lukisan ini. Sejarahnya. Jadi ini tuh lukisannya sebenarnya punya suamiku, punya Mas Tesi namanya. Menurut cerita dari Mas Tesi, ini tuh warisan dari eyang putrinya almarhum. Jadi dulu eyang putri itu detail banget kalau mau ngasih barang itu ke anak-anak cucunya itu udah ditulisin satu-satu. Jadi di belakang sini kayaknya ada tulisannya deh buat Tesi gitu. Nah, pertama aku nikah lihat lukisan ini serem. BTW kan Nunu tuh sensitif juga, guys. Jadi kalau dia bilang lihat-lihat berarti dia merasakan beneran. Ya, terus udah gitu enggak tahu ya, pertama kali lihat langsung ke sini. Mungkin nanti bisa di close up. Ini jempolnya tuh kayak gimana banget, dan ini yang bikin aku penasaran, enggak ada yang ngarang dong, biasanya ada signature kan. Ini by siapa, ini enggak ada. Jadi tetap membuat penasaran. Sampai aku punya anak kan, aku hamil punya anak. Anakku suka ditinggal di sini, suka aku tidurin di sini waktu bayi. Terus dia tuh aku dapat visual gitu, cuman nggak sering sih, 1-2 kali lah dia tuh turun nari-nari, nari-nari sampai di saat yang bersamaan anakku namanya Gending ketawa. Tapi aku diemin aja karena aku tidak merinding atau gimana ya. Terhadap yang ada di dalam lukisan ini, jadi aku biasa-biasa aja gitu. Itu ceritanya lebih. Tapi aku tanya pun ke Mas Tesi, ini sebenarnya cerita sebenarnya gimana? Nah, menurut Mas Tesi, ini kan lukisan termasuk besar banget nih. Dulu waktu di rumah almarhum eyangnya Mas Tesi itu ada pasangannya, yaitu lukisan yang Patih Gajah Mada, segede gini juga, tapi namanya udah lama banget ya. Lukisan yang satu nggak tahu kemana. Katanya sih menurut Mas Esi sih ini ini adalah pasangannya, cuman nggak tahu juga gitu. Coba gimana, Dek, kamu? Pasangan lukisan. Pasangan lukisannya, tapi yang satu itu kita lagi trace juga sih yang lukisan yang pasangannya ini, yang katanya pasangannya ada di mana. Berarti gitu. Ini umurnya 20-an tahun nih, Kak? Udah berapa puluh tahun ya? Dari Mas Tesi kecil udah ada? Kurang tahu juga sih, tapi udah cukup lama lah, lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun. Gitu. Ada yang pernah bilang juga sebenarnya ini lukisan penari Bali, tapi isinya tuh bukan penari Bali, nggak tahu yang lukisnya bukan dari Bali, atau sebenarnya yang di dalam ini bukan orang Bali, nggak tahu. Tapi sih memang dia baik sih, nggak pernah ini. Gitu iya. Ceritanya. Waktu aku awal kesini tuh juga ngelihatnya, karena ngomongnya Jawa gitu, njeh gitu, ngomongnya njeh. Terus aku pikir orang Jawa, tapi lukisannya Bali gitu. So aku cerita makan lu, kan lu bilang iya pernah ada yang ngomong gitu. Tapi tadi pas aku lihat lagi, ternyata emang Bali. Jadi emang si perempuan ini Bali. Terus aku nanya juga kan, BTW tadi pas aku lagi ngeliatin matanya tuh ya, dia begitu-gitu. Terus ngedip gitu-gitu, ngedip gitu. Tapi ini hidup banget gak sih, Tas? Pertama kamu lihat itu hidup banget, iya. Kan? Aku aja gak ngerti lukisan tuh
hidup. Jadi dia emang orang, maksudnya emang dari Bali lah ya, dari Bali. Entah, aku nggak tahu sih pelukisnya siapa, tapi yang aku lihat itu udah tua orang yang lukis. Tapi dulunya aja waktu ngelukis dia tuh udah tua. Nah terus dia dari ceritanya si apa manggilnya beliau ini Mbak, itu dia kan kalau penari Bali itu suka ada yang jagain gitu kan, suka ada yang ikut nari. Nah dia tuh salah satunya. Nah si yang pelukis ini dia ngeliat nih si penari ini terus dilukis sama dia. Jadi bukan manusia lagi nari yang dilukis, tapi si sosok yang menari juga itu. Oh gitu. Pantesan hidup secara harafiah ya. Nah terus dia itu, aku kan nanya, kamu tuh kalau di sini jagain rumah atau gimana? Nah dia bilangnya itu jagain Mas Tesi. Jadi sebenarnya yang dia pegang itu, maksudnya yang dia apa namanya, dia liatin terus lah itu Mas Tesi. Cuman waktu aku kan liat dia suka nari-nari ini di sini, ternyata cara dia ngusir yang jahat. Jadi kalau ada energi buruk yang dia mampu untuk usir, dia ngusir tuh pakai tari Bali ternyata. Makasih ya. Dia ngusir pakai tari Bali. Karena terus kalau jahat itu emang nyebelin kan gitu. Terus apa namanya, pernah ngomong sih, cuma ngomong jagain ya kamu kan udah lama di sini, cuman kan aku nggak dapat respon alias nggak tahu kan, maksudnya nggak punya feeling apa-apa. Dan emang orang Bali itu sih kalau aku yang aku lihat ya, orang Bali itu kan kalem tapi dia tajem gitu kan, muka itu kayak gitu kalau udah marah galak. Ini tuh gitu, kalau misalnya udah ngusir-ngusir gitu galak banget mukanya, serem. Ngusir-ngusir tuh galak gitu sambil nari gitulah, gitu. Aku nggak bisa nyontoinnya deh, pokoknya gini nih narinya gitu. Nah terus dia itu juga sering karena gending anaknya Mas Tesi, jadi kalau misalnya itu tadi yang Kanunu bilang, dia suka jagain gending, suka nari-nari, ngiburnya tuh nari-nari gitu. Kalau cerita si lukisan ini, tadinya aku pikir juga dari Jawa, ternyata pas dilihat ternyata enggak, emang dari Bali. Misalnya yang aku lihat tadi itu dia lagi nari, lagi ngikutin si penari yang lagi nari ini. Jadi waktu dia dilukis sama waktu dia dilihat sama orang ini, itu perempuan itu lagi nari juga. Jadi berarti yang lukis ini juga bisa ngelihat nih. Gitu. Terus dia suka kalau ada dupa dihidupin. Karena kan kayak di Bali jadinya kan. Keto. Tapi baik banget, tadi aku sempatkan aku izin. Tadi matanya tuh sempet serem soalnya, jadi aku izin dulu. Aku ngomong, aku boleh ya ceritain tentang kamu gitu. Terus dia cuman nje gitu. Baik gitu loh, aku pikir kayak kan galak ya mukanya. Gara-gara tajam gitu matanya. Tapi dia ternyata baik. Tapi pertama kali kamu ngeliat ini emang energinya biasa-biasa aja kan? Kan ada iya, bagus, ngomong. Bagus, energinya bagus. Cuman kan itu aku tuh takutnya mungkin dia enggak mau diceritain kan, makanya jadi matanya serem, tapi ternyata enggak. Ya, tuh. Jadi sudah dapat konfirmasi dari Mbak Tasya kalau dia enggak mau, karena sebelumnya aku sering takut. Soalnya aku suka mix signal gitu kan, takutnya salah aku ngerasa apa, taunya parno sendiri apa gimana. Karena Mas Yesi sendiri suka barang antik, suka lukisan, suka apa, sementara aku yang dan dia enggak sensitif, jadi enak-enak aja kan. Gue yang gitu. Itu ada barongnya juga. Iya nih, aku aja baru tahu nih ada barong. Paking aku gak pernah mau ngeliatin banget kan. Iya, baru lihat aku juga tadi tuh. Nanti kita close up, lanjut ke situ kan. Let's go. Nah geng, sekarang kita udah di gebyok. Ini namanya gebyok ya, anak-anak semua. Gebyok artinya apa kan? Ibu kantor segala macam, jadi pusaka itu mandiinnya nggak tepat waktu gitu.